Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel YouTube Kereta Mania. Okey, dalam video kita pada kali ini saya nak buat teguran sedikitlah kepada semua pemandu-pemandu kereta di Malaysia yang memandu terlalu laju dan merakamkan pemanduan yang laju tersebut dan juga telah upload ke media sosial. Korang dengan orang yang pergi ke nilai 3 tu tak ada bezanya. Dah buat benda salah, rakam dan upload ke media sosial. Korang kutuk orang yang pergi ke nilai 3 beli kapek tu bukan main lagi. Tapi at the same time kau pun buat benda yang sama juga. Bawa kereta laju-laju, tangkap gambar, lepas tu upload. Tanya, wah baguslah kereta ni boleh pergi ke laju sampai 150 steady. Lepas tu yang lain pula share. Komen, weh bro bro, aku boleh pergi lagi laju, boleh pergi sampai 200. So sebenarnya benda ni adalah satu perbuatan yang tidak baik dan tidak selamat untuk diamalkan. Kenapa? Tuan-tuan bayangkan lah, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, puan-puan dan cik-cik bayangkan lah, benda nak jadi split second macam itu je, kereta akan jadi out of control dan akan menyebabkan berlakunya kemalangan yang mungkin melayang nyawa anda yang memandu dengan laju secara mulu-mulu lah. Tak kira lah, orang kata lah bro, jalan tu clear, biar dia lah apa benda kan. Jalan clear ke jalan kering ke, itu bukan isu dia. Isu dia memandu yang laju secara keterlaluan. Memanglah mula-mula kita rasa niat nak sonok-sonok je kan, mula-mula nak sonok-sonok, tapi dah jadi. Tiba-tiba kalau terjadi benda tu, tak jadi tak apa. Kalau dah jadi, macam-macam lah kan komplikasi daripada tu. Komplikasi daripada pemanduan laju dan melulu macam itu, memandu secara laju dan melulu tanpa memikirkan keselamatan diri dan keluarga. Okay, fine. Dia kata, alah, mandu seorang je tak buat keluarga. Tak apalah kan, kau mandu seorang, kau mati. Kalau bawa seorang laju, accident, kau mati. Lepas tu katakan bujang, ada mak ayah lagi. Mak ayah, mak akan sedih, ayah akan sedih. Kau nak ke mak kau sedih, ayah kau sedih? Okey, katakan fine, dah tak bujang, dah berkahwin. Tak ada anak lagi. Ada baru-baru ada bini. Kau nak ke bini kau tu jadi apa, janda muda? Kau nak ke bini kau tu kahwin dengan kau 3 bulan tiba-tiba kau mati sebab kemalangan jalan raya? Lepas tu kau nak ke, kalau dah ada anak kecil kan, kau nak ke anak kau jadi anak yatim, anak kau besar tanpa ada ayah ke tanpa ada ibu ke, sebabkan kebodohan kau membuat pilihan untuk madu yang secara keterlaluan? Dan itulah. Lepas tu bila ada orang tegur, kau melatah pula. Brother tu tegur untuk ingatkan kau, kita ni kan, beringatlah sikit, buat apa-apa tu ingatlah sikit. Kalau tak sayang nyawa sendiri pun, ingatlah dekat anak-anak kat rumah tu, ingatlah dekat mak ayah yang ada kat rumah tu. Kalau tak ada mak ayah pun, tak ada anak-anak pun, ingatlah dekat isteri tu. Kalau tak ada isteri pun, ingatlah dekat kaum keluarga yang terdekat. Sebab kita ni janganlah terlalu selfish. Itu satu hal. Engkau pun mati, engkau mati, engkau sedih. Kalau engkau buat benda tu memandu laju, lepas tu menyebabkan kemalangan kepada kereta orang lain pula. Kereta orang lain, dia orang pula terkorban mak ayah dia orang, terkorban dia punya saudara mara dia. Kan banyaklah kes kita dengar, pemandu Myvi memandu secara melulu, langgar kereta Honda Accord, pegawai Navy yang mati. Pegawai tu tak salah pun. Dahlah pegawai tu antara komander peringkat tertinggi. And then yang langgar secara melulu tu pula, elok pula sihat walafiat kan. Itu satu lah Myvi punya. And then banyak lah, aku tengok banyak lah grup-grup X70, grup Saga, grup Myvi, semua lah gila korang ni. Tolonglah beringat, kita memanglah orang kata setiap yang hidup tu pasti akan merasai kematian. Tapi janganlah kematian tu kematian secara mati yang secara tak baik lah. Biarlah mati tu mati secara baik, mati dengan husnul khatimah, mati dengan ucapan kalimah la ilaha illallah dan akhir kalam. Jadi sekian saja, ini ingatan lah kepada kita semua. Sebab aku tengok banyak pun yang menyokong perbuatan yang tak elok ni. Aku kata kalau perbuatan fasik kan marah pula kan, perbuatan yang fasik ni yang berdosa lah.
yang selalu bergelumang dengan dosa. Adakah memandu laju itu satu dosa? Fikirkan eh. Memandu laju itu satu dosa ke tak? So mari kita reposition soalan tu. Kita tengok adakah melanggar perintah ulul amri ataupun melanggar perintah kerajaan berdosa. Kalau mufti cakap kalau merintah negeri tak ikut SOP, maksudnya bertentangan dengan ulul amri adalah haram hukumnya. So kalau atas kes pula yang sama, ulul amri ataupun pentadbir kerajaan telah tetapkan speed limit 120, dan kalau kita bawa laju dengan sengaja tanpa ada keperluan, maka perbuatan tersebut adalah haram. So orang yang bergelumang dengan perkara yang haram dan selalu memandu laju ni, dia adalah seorang yang fasik. So tak kisahlah ke engkau nak jadi orang fasik ke apa, tapi tolonglah, tolonglah ingat keselamatan diri sendiri, keselamatan keluarga ya. Yeah. Kalau tak ada keluarga bersama pun, janganlah, ingatlah anak-anak yang tersayang, isteri-isteri yang tersayang dekat rumah tu kan. Yeah. Sebab itulah, benda sekejap je. Kalau benda tu silap sikit je, kau bawa laju, tiba-tiba ada anjing lintas ke, tiba-tiba ada babi melintas ke, kan dengan kongkos sekali pergi. So berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, pandu selamat. Assalamualaikum.